Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Devi Astri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Alhamdulillah pada semester lalu saya diikutsertakan dalam program Pelita 2 dan saya merasakan manfaatnya di mana saya lebih bisa mengeksplor metode pembelajaran, terutama secara asinkronus yang saat ini diterapkan. Saya lebih bisa mengeksplor banyak fitur di layar, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih terarah dan bisa memenuhi tujuan dari CPL. Sukses terus untuk tim PJJ dan terima kasih atas mentoringnya dan bantuannya selama mengikuti program Pelita 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabik dari Prodi Teknik Informatika FTI Universitas Yarsi. Dalam program PKKM Universitas Yarsi, alhamdulillah saya menjadi dosen yang mendapatkan fasilitas untuk mengikuti pelatihan Pelita 2, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran yang difasilitasi oleh pusat PJJ atau ISS. Di sini saya didampingi oleh tim dari PPJJ dan para mentor untuk berdiskusi mengidentifikasi karakteristik mata kuliah yang saya ampu serta mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah tersebut untuk dapat mendesain kegiatan belajar mengajar pada kuliah yang saya ampu, yaitu kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, desain kegiatan belajar mengajar ini diwujudkan dalam bentuk RPS yang disusun bersama-sama oleh saya dan dari tim ISS atau PPJJ dan para mentor. Nah, dalam RPS yang dibuat tersebut, kuliah yang saya ampu ini dituntut untuk menggunakan beberapa sumber pembelajaran dan melakukan kegiatan pembelajaran secara asinkronus dengan memanfaatkan beberapa andragogi baru. Nah, di sini yang diterapkan pada kuliah organisasi komputer adalah pembelajaran berbasis problem solving learning dalam bentuk tugas mandiri dan project based learning dalam bentuk tugas project secara berkelompok. Dari hasil mentoring ini, saya termotivasi untuk menyusun pembelajaran sesuai dengan RPS dengan membuat beberapa video-video materi yang ada di setiap topik pembahasan sehingga mahasiswa bisa mempelajari materi tersebut secara asinkronus dan adanya beberapa soal-soal latihan yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa setiap saat secara asinkronus. Dan masih ada beberapa tugas-tugas mandiri dan tugas kelompok yang dapat dikerjakan untuk meningkatkan pemahaman dan skill mahasiswa. Di kuliah yang saya ampu juga, saya dituntut untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin website e-learning, yaitu layar yang difasilitasi oleh PPJJ dalam melakukan pembelajaran. Kedepan, semoga saya bisa memaksimalkan hasil kegiatan ini untuk bisa membuat RPP di mata kuliah lain dengan memanfaatkan beberapa andragogi baru di perkuliahan saya nanti. Terima kasih untuk tim dari PPJJ atau ISS dan juga terima kasih untuk Kemenristek Dikti sehingga Universitas Yarsi melalui ISS dalam hal ini PPJJ mampu menyelenggarakan kegiatan mentoring ini sehingga saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kuliah yang saya ampu dengan menyusun RPS dan menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah didiskusikan melalui mentoring ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Entin dari Fakultas Psikologi. Saya telah mengikuti program Pelita Angkatan Kedua. Dengan mengikuti program ini, saya menjadi lebih terbantu, terutama dalam hal membreakdown materi pelajaran ke dalam aktivitas-aktivitas yang mengarah pada tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu, saya juga sangat terbantu untuk menguasai berbagai fasilitas PJJ yang sebenarnya sudah sangat lengkap yang disediakan oleh kampus. Terima kasih telah mengikutsertakan saya dalam program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Sari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya telah mengikuti program Pelita 2 pada akhir semester genap yang lalu. Nah, beberapa manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti program Pelita 2 ini adalah antara lain yang pertama, saya menjadi paham bagaimana cara mengaitkan CPL Prodi ke dalam materi perkuliahan dan apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai CPL tersebut. Yang kedua, dengan mengikuti Pelita 2, saya menjadi lebih familiar dengan fitur-fitur yang ada pada layar yang sebelumnya memang bisa dibilang saya tidak pernah menggunakannya, seperti kuis, ya, kuis langsung yang bisa dilaksanakan dari layar, kemudian bagaimana cara mengimpor materi-materi yang sudah pernah kita berikan sebelumnya di pertemuan semester sebelumnya bisa kita lakukan di semester ini. Kemudian yang ketiga, dengan mengikuti program Pelita 2, alternatif pembelajaran dengan metode asinkronus menjadi salah satu pilihan yang bisa diterapkan lebih efektif, ya, tanpa mahasiswa harus merasa kehilangan momen kebersamaan dengan dosen-dosennya. Tentu saja hal ini harus dikemas semenarik mungkin sehingga mahasiswa menjadi tertarik mengikuti metode pembelajaran asinkronus. Kedepannya saya berharap bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi lebih kreatif lagi dalam menyajikan materi-materi pembelajaran untuk para mahasiswa. Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada tim mentoring yang sudah dengan sabar membimbing saya dalam menyusun RPS mata kuliah di program Pelita 2 ini. Semoga kedepannya tim PJJ YRC semakin lebih baik lagi dalam mengarahkan dosen-dosen untuk demi terwujudnya proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi yang sudah ditetapkan. Sukses selalu buat PJJ dan program-program Pelita selanjutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Satya Putra, selaku dosen atau staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas RC. Kebetulan kemarin saya sempat mengikuti program pelatihan Pelita dari universitas yang merupakan bagian dari program PKKM. Nah, dalam program tersebut kami menjadi menti ya, atau dimentoring oleh beberapa dosen yang lain dan juga dari pihak DPT Universitas dalam rangka menyusun suatu rencana pembelajaran semester yang itu sesuai dengan konsep pembelajaran jarak jauh dan juga konsep student-based learning. Seperti itu. Nah, selain kami dimentoringi atau diberi pelatihan dan diberi pendidikan, tapi kami juga melakukan sharing, diskusi, brainstorming tentang bagaimana cara membuat satu metode pembelajaran yang itu bisa memfasilitasi mahasiswa agar dapat belajar secara lebih mandiri atau dengan kata lain tidak terlalu banyak pertemuan yang sifatnya satu arah atau ceramah dari dosen, namun juga mahasiswa akan lebih banyak diajak untuk berdiskusi, kemudian juga melakukan problem based learning, project based learning, flip classroom dan sebagainya. Nah, dalam hal ini selama proses pelatihan tersebut, saya merasa cukup atau bahkan sangat terbantu ya, karena di situ saya diberi arahan tentang bagaimana cara menyusun suatu modul RPS ya, suatu rencana pembelajaran, di mana di situ mulai dari setiap pertemuan bagaimana cara menyampaikan materi, apakah melalui suatu video ataukah melalui suatu link ke website atau
ataupun ke form Google tertentu, misalnya seperti Google Slides atau Google Docs dan sebagainya, yang itu sangat membantu mahasiswa untuk dapat belajar mandiri. Dan kemudian selain itu, seperti yang saya katakan tadi, kami juga diajak untuk berdiskusi mengenai bagaimana metode pembelajarannya. Jadi tidak hanya di atas kertas, tapi juga bagaimana kemudian nanti itu prakteknya seperti apa. Seperti itu. Dan kebetulan RPS ini sudah mulai saya terapkan di mata kuliah yang saya ampu, yaitu di analisis isu sosial. Dan hasil dari pelatihan ini juga sangat membantu saya untuk mengelola mata kuliah tersebut, ya, seperti bagaimana sistem penugasan ke mahasiswa, tata urutannya, kemudian bagaimana memanfaatkan terutama teknologi atau yang sudah disediakan oleh pihak universitas, seperti misalnya layar reaksi atau pjj.ac.ac.id. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ya, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurul dari Fakultas Hukum, dan saya adalah salah satu peserta dari pelatihan Pelita 2 yang diselenggarakan oleh PJJ Universitas Yarsi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim dari PJJ, dalam hal ini Pak Andreas dan teman-teman dan rekan-rekan, serta mahasiswa yang membantu kelancaran kegiatan pelatihan Pelita 2. Nah, di dalam pelatihan ini saya banyak mendapatkan hal-hal baru, pengetahuan baru terkait dengan, pertama adalah pengenalan terhadap MS Team. Bagaimana para dosen bisa memanfaatkan MS Team untuk proses pembelajaran. Yang kedua adalah terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran semester. Bagaimana kita menyusun RPS dalam satu semester itu untuk satu mata kuliah secara holistik. Dari kita mengenal mengenai kondisi dari karakter mahasiswa, kemudian bagaimana kita mengkaitkan antara RPS dengan tujuan program studi di Fakultas Hukum. Nah, kami sebagai peserta pelatihan diberikan pengetahuan terkait dengan pertama filosofinya, kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alita Sabrina Yusrin, dosen Prodi Manajemen FEB Universitas Yarsi. Selama mengikuti Pelita, kami diberikan mentor-mentor yang baik dan sangat berpengalaman di bidangnya, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, sehingga kami diberi kesempatan untuk sharing untuk menciptakan rencana pembelajaran semester khususnya untuk kelas daring secara efektif dan efisien. Nah, selain itu, kami juga selama mengikuti Pelita, kami diberikan banyak informasi terkait bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang fun untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa generasi Z, di mana mereka sebenarnya sudah mendapatkan banyak informasi melalui internet. Nah, oleh karena itu, kami saya pribadi merekomendasikan kegiatan Pelita ini harus dilaksanakan setiap tahunnya, khususnya untuk semua dosen, karena kegiatan Pelita ini itu sangat bermanfaat bagi kami para dosen. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengikuti kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.